Perkenalkan, namaku Melvina Patricia. Aku berumur 14 tahun. Aku terdiagnosa kanker leukemia berumur 3 tahun. Perasaan aku ya pastinya sedih karena aku selalu bertemu dengan obat-obat, dokter, dan selalu menjalani pengobatan yang rasanya sakit sekali ya. Tapi di situ aku tetap semangat karena aku ingin sembuh dan aku ingin hidup. Aku dinyatakan sembuh pas umur 5 tahun. Perasaan aku ya pastinya senang karena aku sudah menang melawan penyakit yang sangat mematikan itu. Mimpi aku di masa depan itu ingin menjadi dokter dan penyanyi profesional. Yang memotivasi aku untuk semangat itu orang tua, karena orang tua selalu mensupport aku untuk selalu menjalani pengobatan dengan baik. Gimana sih kalau ngomong tentang Melvi penyakitnya ini nggak bisa diutarakan apa ya, dengan perjuangannya yang kuat, semangatnya dia dari kecil, dari bayi lawan kanker. Sampai detik ini dia mau berusaha untuk jadi anak yang terbaik, untuk menjadi anak yang membanggakan. Untuk saya udah cukup. Dia menunjukkan bahwa saya kuat dan saya bisa seperti mereka yang sehat. Dan saya sangat bangga sekali untuk Melvina bisa berjuang sampai saat ini. Terima kasih.